tiga jaringan internasional yang ada di Indonesia. Yang pertama, jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Nah, jaringan segitiga emas ini meliputi daerah dari Thailand, Myanmar, dan Laos. Makanya dibilangnya adalah segitiga emas. Yang kedua, jaringan The Golden Season atau jaringan bulan sabit emas. Nah, jaringan ini meliputi dari Afghanistan, Pakistan, dan juga Iran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah The Golden Peacock. Nah, jaringan ini meliputi dari negara-negara yang ada di Amerika Latin. Kayak misalnya ada Kolombia, Meksiko, dan lain-lain lainnya. Nah, itu semua adalah jaringan-jaringan narkoba internasional yang beroperasi di daerah Indonesia. Nah, menurut lo jaringan narkoba internasional mana lagi yang belum gue sebutin? Langsung aja lo tulis di kolom komentar. Dan kalau memang lo suka dengan konten-konten yang seperti ini, bisa juga lo langsung tulis di kolom komentar. Oke, salam sober buat kita semua dan terus berkarya tanpa narkoba.